Lari lapangan, para pemain sudah berada di tengah lapangan untuk melanjutkan kondisi setiap ketiga. Mata lepas di bawah berada sebelah kiri kami, sedangkan apotek kerasa berada di sebelah kanan kami menyiarkan di set yang ketiga ini. 06 Anggi akan melakukan tugasnya. Servis pertama rupanya, konsentrasi sebentar, langkah saja bola. Mampu didik, lambungkan dari bola jalan cross. Kali ini, bola cross play dilakukan. Pemain sendak, 0-10 dari Gelsa tadi berhasil menambah angka atau poin pertama 1-0. Untuk Gelsa, ke belakang saja. Dengan kali ini pukulan keras, mampu ada master block. Angka sedikit belakang, antar tak. Kali ini, angka tak yang dilakukan oleh berhasil kembali poin menjadi satu sama di set yang ketiga. Kita nantikan ini dilakukan set di gol kali ini. Edis yang keluar lapangan sehingga kembali poin untuk Gelsa. Aktif melatihkan kali ini kembalian Riri kurang akurat. Bolanya keluar lapangan sehingga menambah angka menjadi 3-1 di set yang ketiga ini. Yang dilakukan pemain dari Apotek Gelsa angkat saja mampu kuat di stick ball bagi di sini batu atas. Namun mampu titik sangat tipis bisa diselamatkan oleh Amel kali ini. Lambungkan di bagian oleh Gosta. Oleh sini mau angkat saja oleh pemain 02 yang itu Messi kali. Yeah.
yang ketiganya. Selamat saudara, dia sehat, poin beruntun, kemudian diambil oleh teman-teman yang juga sehat, dan ada tiga, kompet saja oleh teman belakang dari dia sehat, di belakang, hambungkan ke bola, tiga, masih dibaca kali ini, rupa-rupanya, Rina tadi, menyentuh di net, terkenalan net goal, sehingga bola dimasa dari master 45, kemudian kematan di jadi pemain dari itu Gresa, Kostek, Gresa 10 di sana ada tendangannya angkat oleh Manu Pukulan Tras, hampir tahan, tipe, masih dibaca oleh Gadis Jaya, angkat saja, hampir tahan, berikan oleh Kusang Wainat Raya, kali ini, rupa-rupanya, bola masuk dibiarkan saja oleh pemain dari Master 45, sehingga teman-teman angka 10-4, Gracias.
ini awal berhutang pamukkan sebelah ini kembali crossback kedua hampir tahan saja oleh 08 Rere angkat dorong sana umpan kembali kembali hampir tahan sampai kali ya Allah malah terlulas umpan kembali kembali ya Allah malah terlulas. Ada baik kacau yang dilakukan pemain dari Gil Sehat lepas boleh diambil pemain-pemain dari Gil Sehat ini pertanyaannya kemudian ini loh Dis kembali baik pemain dari Gil Sehat dengan Sampai Pro terbatang angkat saja oleh sini namun kemana pemain sana ada 0-2
ini. Dan tekor, dan sentra bola tekor sudah posisi terbaca. Lambung kabur di sana lebih sembilan. Yes, sekali. Lagi-lagi tekor melakukan. Lambung kabur di sana lebih sembilan. Yes, sekali. Lagi-lagi tekor melakukan. Amin. Ia mampu berantisipasi oleh pemain 05 yaitu Gadis Tadi Bajet BP 0. Poin menjadi 2 2 18. Lampu Mas Gadis BCD. Lampu dari sana ada pemain belakang. Berhasil ditahan namun belajar ke depan sendiri. Hingga pukulan keras tembus yang dilakukan oleh Pak Amir Tadi kembali menambah angka 23-18 rupanya. Angka sudah angin, pukulan keras dan menjelaskan sejarah Rodney yang berhasil melakukan dan tetap dan menambah angka menjadi 1.